Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina wa qudwatina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radiyana billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasula. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma sarah sudurana bi faidil iman bik wa jamili tawakkuli 'alaik wa ahina bi ma'rifatik wa amidna 'ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih barokah daripada hidup yang diawali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang mengawali harinya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di pagi-paginya. Maksudnya adalah setiap yang mengawali hari bangun pagi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ibaratnya sedang menjemput keberkahan hidupnya. Hidup berkah adalah hidup di mana antara usaha kita, antara amal kita dengan apa yang Allah siapkan balasannya, ganjarannya, kemanfaatannya berlipat ganda. Itulah yang menjadi rahasia mengapa banyak orang yang terlihat santai hidupnya, tetapi hidupnya berkelimpahan. Sebaliknya ada orang yang kaki di kepala, kepala di kaki, tetapi hidupnya selalu di dalam kepedihan, di dalam kesulitan. Yang satu mencari barokahnya hidup, yang satu mencari hidup dengan mengandalkan kemampuan dirinya, pengalaman dirinya, ilmu yang ada pada dirinya, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia Islam adalah dunia yang banyak dicemburui oleh mereka yang di luar daripada dunia Islam. Karena dinalah kersani ngalah, orang Jawa bilang begitu. Hampir semua negeri-negeri Islam itu dilimpahi oleh Allah dengan kekayaan yang berlipat ganda. Sumber kekayaan alamnya demikian melimpahnya. Bahkan temuan yang di Afghanistan itu ternyata punya harta karun berapa? Harta karunnya berapa yang ditemukan? Itu quadratrillion dolar. Bukan itu bagaimana? Cukup 1%-nya dari harta karunnya Afghanistan itu bisa dipakai untuk melunasi utang luar negeri kita. Kita tidak bisa berpikir secara rasional seperti itu. Tapi itulah kenyataannya. Dunia pariwisata misalnya, itu banyak dengan segala jurusnya, kemasannya, packagingnya, tawaran semenarik mungkin, tapi tidak pernah bisa mengalahkan wisata rohani, yaitu haji dan umroh.
Gak ada, Pak. Di dunia ini gak ada destinasi wisata yang betul-betul diminati dengan segala cara, ya, apapun ditempuhnya untuk supaya bisa haji atau umroh. Sampai apa? Ada istilah kuota. Mana ada daerah wisata yang pakai kuota? Adanya malah apa? Sepi, kurang, ya, dan seterusnya. Itu diantara keberkahan. Nah, jangan sampai kita ini hidup karena ilmu yang kita miliki, ya, karena pengalaman kita miliki, kemudian kita melepaskan sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhtiar wajib. Kerja sungguh-sungguh wajib, tetapi jangan lupa bahwa hidup itu yang paling menguntungkan adalah hidup yang penuh dengan keberkahan. Dan keberkahan itu sudah jelas disebutkan jalan yang ditempuh supaya berkah apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardi. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi ini adalah kiat hidup seorang muslim yang sungguh sangat disayangkan kalau ditinggalkan, ya. Nah, kita juga bisa merasakan berapa di antara kaum muslimin yang mengawali hari dengan menjemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa persen kira-kira? Sehingga banyak sekali kaum muslimin yang tos-tosan, ya, hidupnya ini dibanting tulangnya, ya, kemudian hasilnya bikin stres, ya, bikin kecewa, tetap tidak seperti yang diharapkannya setelah merasakan kepedihan hidupnya. Karena apa? Dia tidak menyadarkan hidup dengan keberkahan. Karena dia berusaha dengan daya upayanya, dia meninggalkan keberkahan hidupnya. Apakah ini berlaku untuk pribadi? Tidak. Berlaku juga untuk keluarga. Berlaku juga untuk suatu negara. Negara kalau ingin segera mencapai cita-citanya, harus segera menempuh jalan keberkahan. Itulah yang diharapkan oleh pondok batas kita di alinea yang ketiga, pembukaan UD45, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Jadi keberkahan yang ingin dicari oleh bangsa kita, oleh pendiri bangsa kita. Jangan sampai pendiri bangsa kita itu menangis, bersedih karena hidup ini bangsa generasi penerusnya tidak menapaki hidup yang penuh dengan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki al-masalatus sadisah, yaitu permasalahan yang keenam berkaitan dengan syarat apa rukun-rukun atau sunnah maupun wajibnya wudu. Ittafaqal ulama ala anna mashar ra'si min furudil wudu. Para ulama, para fuqaha sepakat bahwa mengusap kepala itu merupakan salah satu dari fardunya wudu. Tidak ada seorang pun dari kalangan fuqaha yang tidak mewajibkan mengusap kepala. Jadi yang perlu dipegang dulu adalah ittifaknya, kesepakatannya begitu. Sepakat tidak beda pendapat maksudnya. Yaitu apa? Yaitu mengusap kepala itu adalah salah satu dari fardunya wudu. Wakhtalafu fil qadril mujazi'i minhu. Yang berbeda adalah kadar kecukupan dari yang namanya mengusap kepala. Jadi yang berbeda banyak, yang berbeda pendapat adalah kadar kecukupan, yaitu dikatakan telah mengusap kepala itu kadarnya, porsinya, prosentasenya seberapa dari kepala itu yang
berbeda pendapat. Fadhaba Malikun ila annal wajiba maskhuhu kulluhu. Adapun madhab Maliki, yaitu Imam Malik, maka beliau mewajibkan yang diusap adalah seluruh kepalanya. Ini madhab Maliki. Madhab Maliki atau Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Beliau memahami wamsahu biru'usikum, itu artinya dan usaplah seluruh kepalamu. Wa dhahaba Syafi'i wa ba'du ashabi Malikin wa Abu Hanifata ila anna maskha ba'dihi wal fardu. Adapun madhab Asy-Syafi'i dan sebagian dari murid-muridnya Imam Malik dan juga madhab Hanafi berpendapat bahwa kadar kecukupan dari mengusap kepala itu adalah ba'dihi, yaitu hanya sebagian saja, sebagian kepala, bukan seluruh kepala. Kalau seluruh kepala itu maksudnya adalah apa yang ditumbuhi rambut secara wajarnya, umumnya. Maksudnya bukan yang patokannya bukan rambut tetapi kepala. Ya. Kenapa ayatnya wamsahu biru usikum, yaitu basuhlah, usaplah kepalamu. Kenapa bukan rambut, Mbak? Kenapa kok bukan rambut? Karena tidak semua orang itu memiliki rambut. Ya, kalau sampai yang diusap rambutnya, nanti akhirnya apa dia? Cari rambut palsu nanti. Tapi kalau kepala, selama namanya manusia, dia pasti punya kepala. Selama masih manusia. Sehingga yang diusap adalah kepalanya. Tetapi karena kepala itu ditumbuhi oleh rambut, maka normanya biasanya disebut seluruhnya itu adalah dari sini sampai ke belakang, ya, bagian kepala, bagian belakang, kemudian balik lagi ke depan. Itu yang dimaksud dengan seluruh kepala. Maksudnya wajah tidak termasuk. Wajah sudah ada porsi sendiri, yaitu di rukun yang pertama. Nah, kemudian uniknya madhab atau pendapat yang menyatakan sebagian bukan seluruhnya ini memang disebutkan secara sharih itu dua madhab, itu madhab Hanafi dan madhab Syafi'i. Itu yang terang-terangan menyebutkan bahwa itu maksudnya bukan semuanya, tetapi hanya sebagian. Tetapi juga ada beberapa muridnya Imam Malik yang berpendapat sebagian. Jadi kalau kita sebut hubungannya dengan mayoritas atau minoritas, ya, karena madhab Hanafi adalah sebagian, madhab kepala, madhab Syafi'i juga demikian, murid-muridnya, sebagian muridnya Imam Malik juga demikian. Maka kalau disebut perwakilan dari madhab itu empat, maka berarti mayoritas dari madhab itu adalah memahaminya bukan seluruh kepala tetapi hanya sebagian. Ini kalau kita bicara mana yang paling banyak berpendapat. Oh, dalam Islam itu enggak butuh banyak-banyakan. Walaupun sendirian kalau benar
Mari kita ikuti daripada banyak. Nah, ini bab apa dulu, Pak? Bab apa dulu? Terus ngutip ayat wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Kalau kami ikuti umumnya orang, sebab kebanyakan manusia di muka bumi, maka kalian akan tersesat. Ini namanya apa? Namanya otak-atik matuk, Pak, itu namanya, Pak. Ayat itu maksudnya adalah umumnya manusia. Maksudnya adalah, mohon maaf disebut dengan orang awam yang tidak mengenal benar salah secara tepat. Jangan sampai ayat itu diterapkan pada para fuqaha, para ulama. Karena apa? Kalau sudah bicara mengenai ulama fuqaha, misalnya dalam bab hadis misalnya, itu ada yang namanya hadis mutawatir, ada hadis namanya hadis ahad. Mutawatir artinya apa? Banyak yang meriwayatkan. Ahad artinya apa? Hanya satu jalur periwayatan. Kalau kita tanya kepada ahli hadis, mana yang lebih kuat antara hadis mutawatir sama hadis ahad, mereka pasti mengatakan hadis mutawatir. Lo kok banyak-banyakan? Lo banyak tapi banyak berkualitas, itu penting gitu. Jangan sampai kebablasan wis gak apa sithik sing penting bener. Itu babnya apa dulu? Ya, babnya apa dulu? Nah, kembali kita bicara mengenai sebagian besar adalah berpendapat itu maksudnya mengusap kepala itu sebagian. Itu yang wajib. Ila anna mashabadihi wal fardu. Yang wajib itu mengusap sebagiannya saja. Setelah sebagian besar itu berpendapat bahwa yang wajib itu hanya sebagian, kata ba'din itu kemudian diperinci lagi. Maksudnya sebagian itu seberapa? Nah, itu ada pembahasannya. Wa min ashabi Malikin man hadda hadzal ba'dha bisulusi. Sebagian dari murid Imam Malik yang tadi kita sebutkan, yaitu memilih pendapat bukan seluruh kepala, berpendapat maksudnya masuknya seluruh kepala itu, sebagian itu adalah sepertiga. Sepertiga itu bagaimana? Dikurangi wajah dari sini sampai ke belakang, maka bagian atas saja itu namanya sudah sepertiga. Jadi sebagian juga itu ada pembagian lagi, Pak. Sebagian itu seberapa? Wa minhum man haddahu bisulusaini. Ada lagi yang berpendapat yaitu bukan sepertiga tapi berapa? 2/3. Berarti ke sini tapi enggak sampai tengkuk. Cuman sampai kira-kira sampai sini. Ini 2/3. Wa amma Abu Hanifah fa haddahu birubu'i. Adapun Imam Abu Hanifah madzhab Hanafi, maka yang dimaksud sebagian adalah 1/4 saja. Lebih sedikit lagi di depan saja. Wa hadda ma hadzal qadra min al yadi alladhi yakunu bihil mashu. Ya. Kemudian kalau itu tadi adalah areanya yang dikenai air wudu, kemudian dibahas lagi mengenai batasan ketercukupan minimal tangan yang dipakai untuk mengusap kepala tersebut. Ya, ini kan medianya untuk mengusap kan tangan. Nah, kalau seurusannya mengusap kepala, ini tangannya seberapa porsinya? Faqala, maka dia katakan in masahahu bi aqalla
min salasati asobia lam yujizihi. Kalau dia itu mengusap kepala itu hanya tiga jari, maka itu tidak mencukupi. Misalnya air ditulit, kemudian itu menggunakan tangan yang hanya tiga jari, maka Abu Hanifah mengatakan ini tidak mencukupi. Wa amma Syafi'iyyu falam yahudda fil masihi wala fil mamsuhi haddan. Adapun madzhab Asy-Syafi'i, maka baik areanya, maksudnya kepala yang dibasuh, yang diusap, maupun tangan yang dipakai, maka lam yahudda, beliau tidak memberikan batasannya. Yang penting sebagian itu cukup, enggak harus setengah, enggak harus 2/3, enggak harus 1/3, yang penting sebagian gitu saja itu sudah mencukupi, termasuk tangan yang dipakai, ya, apakah dua tangan telapaknya, maksudnya apakah satu telapak tangan, apakah kemudian hanya tiga jari, itu tidak diberikan batasannya, silahkan, tetapi yang wajib adalah hanya sebagian saja. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa terjadi perbedaan seperti itu? Ini yang menarik. Kalau bedanya macam-macamnya, kita sudah lihat sehari-hari, kita melihat, ya, di kalau di masjid, di tempat wudhu biasanya macam-macam. Ya, ada yang seluruhnya, ada yang sebagiannya, ada dua tangan, ada satu tangan, ya, dan sebagainya. Wa aslu hadzal ikhtilafi, ada pun yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat. Nah, ini yang mahal itu memahami sebabnya. Kalau realitanya itu belum tentu bikin kita ini paham. Maksudnya belum tentu kita ini tepat di dalam mensikapi. Tapi kalau tahu sebab perbedaannya, insya Allah kita akan tepat di dalam mensikapinya. Yaitu karena al-istirakul ladhi fil ba'i fi kalamil Arab, yang menjadi sebabnya adalah hanya satu huruf saja di dalam Al-Quran itu. Itu apa? Wamsahu bi ru'usikum. Ya. Kalau jenengan buka, yaitu Al-Maidah ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fawsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, kalau kalian mau sholat, maka pertama apa? Basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum inal ka'bain, dan tangan kalian sampai dengan siku. Langsung tuh, yaitu wujuhakum, katanya wujuhakum. Yang kedua aitiyakum. Tetapi yang ketiga beda redaksinya, wamsahu biru usikum, ada binya, ada baknya. Ya, itulah yang menjadi titik sebab terjadinya perbedaan pendapat. Andaikan ayatnya tanpa bim, yaitu apa? Wamsahu ru'usakum, misalnya itu, maka insya Allah nggak ada perbedaan pendapat. Tapi karena ada huruf ba yang dikasal itu bi ru'usikum, maka di dalam bahasa Arab setiap kata isim, kata benda yang diawali dengan ba sebelumnya, bi begitu, dzalika anna marratan takunu zaidatan, ya,
Kadang-kadang memang artinya itu adalah hanyalah merupakan tambahan saja. Maksudnya penghias, penghalus kata gitu. Tidak ada makna tambahan, maksudnya ya begitu langsung setelah itu apa gitu. Misalnya apa? Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-20. Tambutu bituhni masih beginil akhirim, lanjutnya begitu. Arti tambutu bituhni yaitu tambutu itu menumbuhkan atau menghasilkan, bituhni bi itu artinya dengan, tuhni minyak. Itu binya itu sebenarnya hanya zaidah saja, hanya tambahan. Yaitu maksudnya apa? Langsung maksudnya adalah menumbuhkan minyak. Bukan dengan minyak atau apa, tapi maksudnya adalah, atau misalnya bukan artinya sebagian minyak juga bukan, tetapi maksudnya adalah itu hanya sebatas ungkapan menghaluskan makna ya. Atau tumbitu tadi ya. Bidhammi atai wa kasbai min ambata tumbitu bituhni ya. Nah, kadang-kadang menunjukkan makna at-taba'id, bi itu bisa bermakna sebagian. Ya, sebagian. Misla qaulil qa'il, seperti misalnya ungkapan akhadtu bi saubihi wa bi adudihi. Ya, aku mengambil sebagian bajunya. Bi di sini maksudnya memang sebagian, bukan seluruhnya. Wala makna ali ingkari hadza fi kalamil arab akni kaunal ba'i mubaidatan wa huwa qaulul kufiyina min nahwiyyin. Min nahwiyyin. Nah, jadi ini Pak yang menjadi sebabnya. Karena ayatnya ada huruf ba'nya ketika menyebutkan mengusap kepala. Nah, ba' di situ di dalam bahasa Arab bisa bermakna tambahan semata, hurufnya huruf tambahan yang tidak mengubah makna apa-apa. Ada kalanya artinya adalah, maksudnya adalah sebagian. Maka kita bisa tahu madzhab Maliki itu, faman ra'aha zaidatan aujaba maskhar ra'si kulli. Maka siapa yang berpendapat bi di dalam ayat bi ru'usikum itu adalah hanya sebatas tambahan, maka mereka akan mengambil pendapat berarti seluruh kepala. Wa makna zaidati hahuna kaunuha muakkidatan. Jadi makna bidis itu hanya untuk menekankan saja bahwa yang diusap itu betul-betul harus kepala, bukan yang lainnya, maksudnya gitu. Binya maknanya itu, bukan menunjukkan mana sebagian. Wa man ra'aha mubaidatan aujaba maskhabadihi. Tetapi bagi ulama fuqaha yang berpendapat bi di situ artinya mubaidatan sebagian saja, maka mereka mewajibkan mengusap sebagian saja. Nah, ini perbedaan pendapat. Terus yang benar yang mana? Nah, gitu nanti. Yang benar yang mana? Nah, ini sekali lagi semua madhab yang membahas bab ini dasarnya adalah Al-Quran. Ya, dasarnya adalah Al-Quran. Jangan sampai membenturkan dengan mengatakan yang nyunah adalah yang mengusap seluruh kepala, yang tidak mengusap seluruh kepala itu yang tidak nyunah. Nah, ini namanya sudah berlaku zalim. Yaitu apa?
mengangkat sebagian dari imam madhab dan merendahkan imam madhab yang lainnya. Karena apa? Dalilnya yang dipakai argumen adalah sama, yaitu ayat tentang wamsahu bi ru'usikum. Waqad ihtajja man rajaha dal mafhuma bi haditsil Mughirati anna nabiyya alaihi salatu wassalam tawaddaa fa masabinasiyatihi wa alal imamati. Kharrajahu Muslimun. Dan juga ada yang mengutip dalil yang lainnya sebagai bijakan adalah hadis Nabi dari sahabat Al-Mughirah bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengusap pada ubun-ubunnya dan juga di atas sorbannya yang diusap. Ini sahih Muslim. Jadi bukan hanya ayat tapi juga hadis Nabi yang menunjukkan Nabi itu pernah mengusap ubun-ubunnya dan mengusap yang diusap hanya sorbannya saja. Maksudnya sorban yang dipakai di kepala, apa namanya itu Pak? Imamah nih di sini. Ya. Wa in sallamna annal ba'a za'idatun baqiyaha huna aidan ihtimalun akhar wa huwa hal wajibu al akhdu bi awail asma au bi awakhiriha. Nah, bagi kalau misalnya kita menerima bahwa ba itu hanya sebatas tambahan yang hanya hanya menegaskan saja, ya. Maka di sini masih ada istilahnya pendapat atau kemungkinan yang lainnya. Yaitu apa? Apakah yang wajib itu mengambil bagian awalnya, bagian awal-awalnya dari nama yang disebut itu ataukah di bagian akhirnya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Ibnu Rus seolah ingin mengatakan memang pada akhirnya kalau melihat redaksi di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi yang tadi disebutkan, memang yang wajib itu adalah hanya sebagian saja. Tetapi karena yang disebutkan yang wajib ini ya, yang wajib adalah gitu ya, sebagian besar dari ulama madzhab itu sebagian besarnya berpendapat yang wajib hanyalah sebagian. Justru itulah yang malah menjadi titik temu. Yaitu apa? Baik itu yang berpendapat seluruhnya maupun berpendapat sebagiannya, kalau diketemukan dalam bentuk yang sunnah, sunnahnya, maka menjadi ketemu. Jadi tidak ada yang menghalangi bagi mereka yang berpendapat, meyakini pendapat wajibnya hanya sebagian, itu untuk mengusap seluruhnya. Gitu maksudnya. Sebagaimana hendaknya mereka yang berpendapat seluruhnya, karena memang dalam bahasa Arab itu bi itu memungkinkan adanya pengertian yang berbeda, yang tidak maknanya itu hanya memberikan stressing atau penekanan, maka berilah, bersikaplah yang tasamuh, yang toleran, yaitu apa? Silahkan yang berwudu mengusap kepala hanya dengan sebagian saja. Cuma jangan, menurut saya jangan ekstrim kedua-duanya. Ya mengusap kepala sampai kayak keramas. Nah gitu ya.
Karena apa? Redaksinya berbeda. Fagsilu dengan wamsahu itu berbeda. Kalau fagsilu itu artinya apa? Membasuh. Maksudnya sampai basah. Wajah, tangan, kaki itu bahasanya membasuh. Tetapi kalau kepala itu hanya mengusap. Mengusap itu nanti dalam kalau didetailkan adalah cukup dari air yang menempel pada tangan kita. Jadi jangan sampai malah kayak orang baru keramas, ya. Air di dalam keadaan nampung air kemudian digebyokkan di seluruh kepalanya. Ini namanya berlebihan. Sebagaimana misalnya Imam Syafi'i tidak memberikan batasan sebagian berapapun, sebagian itu boleh. Jangan sampai apa? Ditulit sedikit. Kemudian ditambah-tambah di sini. Nah, ini namanya kan semuanya jadi atraktif semuanya. Tidak usah begitulah. Jangan sama-sama ekstrimnya begitu. Yang sedang saja. Walaupun kalau ditanya sah enggak kalau begini, ya sah saja. Keran diambil sedikit. Kemudian ya sah. Tapi kenapa harus begitu gitu? Apalagi misalnya sebelahan satunya gebyok banyu tadi satunya ya, berdua ya wudu, satunya ndelok sebelah kayak gerujukan itu. Nah, dia sebelahnya malah gini. Dulit dong. Nah, ini namanya apa? Namanya kayak seneng kalau anu, aku ngene lah aku. Nah, saya mengenal aku ngene. Itu ya enggak usah begitulah. Ya kalau contohnya dulu itu kalau ustaz saya itu mencontohkan begini. Bacaan apa rukuk sama sujud. Nah, itu yang benar pakai Wahbi Hamdi apa enggak? Nah, tersebutlah makmum itu berpendapat mensunahkan pakai Wahbi Hamdi. Dilalai sebelahnya yang berpendapat tidak pakai Wahbi Hamdi. Karena unjuk kebulan ilmunya ya, maka yang pakai Wahbi Hamdi itu dikeraskan. Pas subhanallah itu subhanarabbiyal a'la wa subhanarabbiyal azim itu pelan. Subhan rabbiyal azim wa bihamdihi. Nah, gitu. Jadi yang dia dibanter nih. Sebelai subhan rabbiyal azim tanpa wa bihamdihi. Nah, ini maksudnya apa? sampai begitu itu. Nah, begitu. Itu ya dari dulu tuh cerita begitu tuh ada saja gitu. Sebenarnya itu kan menyindir, Bang. Kenapa harus sampai seperti itu gitu, Bang. Nah, ini apa? Fenomena yang ada di sekitar kita seperti itu. Nah, itulah yang menjadi sebabnya. Kalau kita lihat sebabnya begitu, para ulama mazhab itu semuanya berdalil Quran dan Sunnah. Yang beda adalah memahami dalil yang sama itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Oke. Menyimak tadi mengenai mengusap. Mengusap. Saya ingat ya, waktu sekolah dulu yang diajarin itu hanya yang penting ada pergi-pergi. Gitu kan? Iya. Gunung-gunung gitu. Iya. Nah, kalau dari penjelasan ustaz tadi kayaknya enggak ada mazhab yang ikut itu. Kalau mengacu kepada hadis yang tadi, saya bisa menangkap bahwa itu apabila memakai serban. Iya. Jadi bisa ini ya. Begini. Iya. Nah, kondisi kita waktu itu kan enggak ada pakai serban, sedangkan diajarkan ke anak-anak sekolah pokoknya berarti begini, bahkan mungkin hanya terakhir. Iya. Iya, ya itu tadi yang saya sampaikan. Memang kalau ditanyakan pertanyaannya sah apakah tidak, ya jawabannya kalau menurut mazhab Asy-Syafi'i itu termasuk kategori yang sudah sah. Tetapi ya masalahnya itu begini. Kenapa sih kok ustadz kita, kiai kita itu di waktu kita kecil itu kok ngajarinya seperti itu belum tentu salah, Pak. Karena apa? Tabiatnya anak-anak itu, Pak. Pengennya apa?
Saya enggak cepat-cepat, yang simpel. Coba kita lihat kalau sholat jamaah, ada enggak anak-anak itu yang lebih lama duduknya daripada orang tua? Bahkan apa? Masih salam ke kanan sudah lompat, sudah lari. Namanya anaknya begitu. Makanya dicari yang paling simpel, yang paling istilahnya minimalis ya. Yang minimalis sudah bisa itu apa gitu. Nah itulah yang kita berhusnudzon kepada dulu para ulama yang mengarang kitab-kitab untuk ibtidaiyah, untuk apa yang baru SD atau TK itu memang dibuat yang merasa tidak ada sulitnya, tidak ada harus bagaimana gitu. Nah, walaupun tadi kita sebutkan madhabnya itu, kalau madhab Asy-Syafi'i Hanafi itu yang dipentingkan sebagian, tapi enggak disebutkan Imam Asy-Syafi'i enggak menyebutkan sebagian itu seberapa. Nah, ulama atau murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i yang menangkap pesan bahwa beliau tidak membatasi sebagian itu seberapa, maka dibalik logikanya berarti seberapa pun kan boleh. Nah, gitu. Jadi emang ada mental di tubuh umat ini adalah kan nggak apa-apa, kan bisa. Kenapa dipermasalahkan gitu? Sehingga mereka mengambil kesempatan itu. Orang yang sangat awam dalam agama tapi pengen disebut sebagai seorang muslim, biasanya pertanyaannya ini sah, sudah sah apa belum sah, boleh apa enggak, biasanya gitu. Bukan bicara afdolnya bagaimana, itu jarang mah. Kalau orang awam itu jarang menanya afdolnya bagaimana, mesti yang ini lengene soleh ngapain begitu ya gitu loh. Nah jadi kita harus tahu ini kepada siapa ditujukan. Ya sama yang jenang bilang tadi itu, kalau Rasulullah itu sampai mencontohkan ketika pakai imamah, pakai surban yang di kepala, itu cukup diusap bahkan tanpa menggeser apapun, tanpa menggeser posisi surbannya, langsung yang diusap adalah apa namanya surbannya. Nah itu kalau di pondok atau di anak-anak yang prakteknya apa, biasanya apa, biasanya adalah ketunya, songkoknya itu yang diginikan aja. Kan gitu. Ini juga ada latar belakangnya Pak, begini nih. Kalau kita yang menikmati songkok mesti akan menikmati, yaitu apa? Tidak semua tempat wudu itu punya cantolan. Nah gitu. Yang kedua, enggak semua cantolan itu kompatibel dengan kopiah kita. Saya berkali-kali Pak, nyantol itu malah ceblok Pak. Dicantolnya dia malah jatuh ya, malah najis kan begitu. Akhirnya apa? Untuk mengamankan itu, ya begini saja. Kalau udah begini, yang diusap apa? Sebagian saja yang depan sini. Gimana? Boleh apa? Boleh. Sah apa enggak? Sah. Tetapi, kalau mau ngambil pendapat yang penuh tadi itu, karena memang itulah yang diyakini oleh Imam Malik. Seperti itu. Jadi terus kalau kita aplikasinya gimana? Ya fleksibel saja. Yang kemarin ditanyakan siapa itu? Ibu-ibu, itu saya di masjid lain. Gimana ibu-ibu? Rest area itu enggak semuanya islami. Maksudnya apa? Sudah bagus dipisah tempat wudhu laki perempuan, tetapi terbuka. Apa namanya? Mau ke kamar mandi antrinya panjang sekali. Kalau di tempat wudhu yang disiapkan, kalau orang laki lewat akan ketahuan ketika ngelepas jilbabnya. Nah kalau saya gitu gimana? Pakailah pendapat yang cukup sebagian, jilbabnya ditarik sedikit saja dari belakang, nggak tetap kelihatan menggunakan menutup apa rambutnya, tetapi dia sudah bisa apa namanya berwudu dengan cara seperti itu. Jadi gitu. Kalau di kamar misalnya pengen nyari afdalnya ngusap seluruhnya, nah itulah bisa dia melakukannya. Ngoten mangke? Nggih. Ya. 3 kali itu sebetulnya sunnah apa enggak? Yang kedua, kalau memang 3 kali sunnah, apakah memang harus kiri kanan karena ada orang tertentu? Dua kali harus kiri kanan kita atau 3 kali dia masing-masing pelakangan selesai. Iya. Tiganya itu sunnah enggak? Kemudian kalau memang sunnah apa kayak memang harus kiri kanan? Iya. Jadi
tentang sunnah tiga kali itu, kalaupun tidak ada secara spesifik ketika mengusap atau membasuh anggota wudhu, memang ada hadis secara umum bahwa yang afdal melakukan kebaikan itu serba tiga kali. Makanya ada juga, kita mungkin pernah apa namanya di pertemuan ya, itu ketika doa kafarah majelis tiga kali, padahal hadis yang spesifik itu tidak menyebutkan berapa kalinya. Kalau ingin menutup majelis maka bacalah subhanakallah mabikam. Itu enggak disebutkan tiga kali. Kenapa ada tiga kali? Apakah salah? Tidak salah, karena juga menggabungkan yang dicontohkan Rasulullah. Hadis fi'liyahnya itu adalah beliau mengusap kepala cuma sekali. Tetapi beliau juga menyebutkan amaliyah ibadah itu dilakukan afdalnya berapa? Tiga kali. Jadi itu satunya menggabungkan dalil, satunya mengandalkan dalil mengenai mengusap kepala. Yang berikutnya, bagaimanakah tiga kali itu penerapannya? Apakah kanan tiga kali, kiri tiga kali, atau boleh kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri? Nah, di sini kalau kita pakai letter lock-nya makna tiga kali, ya tentu saja ya kembalinya ke masing-masing anggota, masing-masing ya tangan kanan ya tiga kali dulu, baru kemudian kiri tiga kali. Itu yang wajarnya memaknai tiap anggota wudhu sebanyak tiga kali. Nah, begitu. Nah, kenapa ada yang menerapkan yaitu tangan tiga kali itu kanan kiri kanan kiri kanan kiri? Karena mereka tidak menggunakan makna tangan itu terpisah. Kanan kiri itu adalah satu kesatuan. Karena apa? Ya namanya tangan ya wajarnya ya dua, kalau kaki juga dua. Nah, sementara perintahnya disuruh mengusap membasuh tangan dan kakinya. Tidak juga disebutkan tangan kanan dulu tiga kali, kiri tiga kali, hanya disebutkan membasuh tangan tiga kali, membasuh kaki tiga kali. Nah, karena tangannya dua, kakinya dua, maka muncullah terus mana ini yang benar? Yang benar adalah yang penting tiga kali. Tapi kalau mau hati-hati, kanan tiga kali, kiri tiga kali. Tapi dibantah juga masih bisa. Emangnya tangan itu cuman kanan saja? Kan tidak. Ya tangan ya kanan kiri. Perintahnya apa? Mengusap, membasuh tangan tiga kali, membasuh kaki tiga kali. Bukan nggak sama-sama tiga kalinya? Yang gantian maupun yang kan sama-sama akhirnya tiga kali. Itulah bukti kalau itu adalah ijtihad. Karena dibantah bisa, dikuatkan juga bisa. Iya, namanya sunnah berarti kan tidak wajib. Maksudnya nggak pakai pun nggak ada masalah, nggak pakai ini. Walaupun tidak lazimnya, itu termasuk contoh adat, bang. Saya pernah turun dari bandara Abdurrahman Saleh, langsung tugas Jumatan di Sumber Pasir. Lupa nggak bawa kopiah. Ya Allah, bagaimana ini? Akhirnya waktunya mepet, saya langsung ke masjid, kemudian saya langsung lapor ke takmirnya, Pak, saya lupa nggak bawa kopiah ini bagaimana? Oh, nggak apa, langsung aja. Duh, nggak apa, nanti jamaah bagaimana? Oh, nggak apa-apa, kita nggak masalah kalau dengan kelupaan. Tapi kalau mau saya carikan, ya saya carikan. Ya udah, saya dicarikannya, saya nggak nyaman. Ya dicarikan, ternyata kekecilan, Pak. Jadi hanya nempel tok, hanya nangsang. Tapi saya lebih merasa tenang begitu daripada pelontosan khotbah kemudian nggak pakai kopnya atau songkok itu. Nah, itu ya masalah adat sama zauk saja masalah.
perasaan, tetap sah walaupun nggak pakai tetap sah. Bahkan itu juga menampung kenapa orang yang pakai imamah atau pakai songkok itu kemudian untuk sempurnanya 7 anggota wudu, anggota tubuh yang terkena saat sujud itu kan batuk, jidat atau kening ya, saya nggak tahu apa, jidat ya. Nah itu kalau sampai terlalu ke bawah begini, nah gitu ya, maka ketika sujud tidak terkena dahinya, dahi atau jidatnya. Makanya kemudian biasanya kemudian begini. Walhasil apa? Itu adalah tidak selamanya Nabi menggunakan imamah ketika wudhu, tidak selalu ya, pernah begitu. Nah makanya kita bisa mengambilnya sebagai kemudahan. Kemudian kalau misalnya kita pas menggunakan itu dan mengalami kesulitan untuk naruh dan sebagainya, maka nggak usah dilepas. Tapi kalau tempatnya nyaman, nggak tergesa-gesa, tempat nyandronya juga enak atau wadah, ya dilepas. Ngatain gih? Gih, monggo. Aku melihat Nabi berwudu kemudian membaca doa. Kalau diperhatikan itu sebentar. Maksudnya baca doa itu gimana? Baca doa setelah wudu. Oh setelah wudu. Iya. Nah, maksudnya prakteknya? Praktek wudunya sah. Aku katanya kan ini aku sahabat melihat aku melihat Nabi berwudu. Iya. Kemudian baca doa. Kalau diperhatikan itu sebentar. Kalau contohkan sah. Maksudnya membaca doanya apa wudunya? Ya dijalankan seperti yang kita lakukan selama ini, tidak ada yang spesifik. Oh khusus mengusap kepalanya. Mengusap kepalanya tadi itu ada kadang-kadang Nabi itu yang diusap adalah hanya imamahnya saja. Kemudian kadang-kadang adalah nasiah itu ubun-ubun, maksudnya ya sini pak, hanya depan saja. Jadi beberapa cara Nabi itu mencontohkannya tidak tunggal gitu. Makanya kenapa sampai para ulama madzhab itu menyimpulkan begitu? Karena memang Nabi itu tidak satu cara. Bahkan bisa dikatakan hampir semua ibadah yang sifatnya furu, cabang itu, Nabi itu bisa memberikan contoh itu beberapa macam, bukan satu macam. Seperti doa iftitah kan banyak, doa rukuk juga banyak, doa sujud juga banyak, duduk antara doa sujud juga ada beberapa ya, gitu. Jadi makanya apa yang disebutkan oleh para fuqaha itu, itulah yang dipahami oleh mereka, itulah yang Nabi lakukan. Bukan yang hanya sebatas pendapat, tapi itulah yang dipahami oleh mereka yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau doanya, kalau itu menyangkut isbagul wudu, yaitu sempurnanya wudu, yaitu apa? Menghayati anggota wudu ketika dibasuh atau diusap. Itu dihayati dengan baik, itu akan khurajatil khotoya, itu dosa-dosanya akan keluar setiap membasuh wajah. Itu kita ingat mulut kita ngomong jelek ya, mata kita ngelihat yang enggak benar, maka ketika wudu kita menghayati betul kemaksiatan atau kesalahan kita. Kalau kita lakukan, maka Nabi sabdakan apa, saat itu keluarlah dosa-dosanya bersama dengan tetesan air yang dipakai untuk membasuhnya. Seterusnya, tangan juga begitu, kaki juga begitu, kepala juga begitu. Praktiknya gimana, lama tidaknya, ya terserah kita saja. Makanya kita juga jangan komentar kalau ada orang yang wudunya lama. Yang penting gak antri pak ya, yang penting tidak
mengganggu yang lainnya, itu boleh saja. Mungkin dia barusan berbuat maksiat, terus dia menyesal sekali, akhirnya dia nikmati dengan wudhu itu, dihayati betul. Ya Allah, kenapa saya tadi begini? Akhirnya dia ngusapnya lama, membasuh wajahnya lama. Itu enggak apa-apa, baik-baik saja. Tapi jangan seperti yang pernah saya alami di tahun 90-an di Terminal Jayabaya, Pak. Tahu di mana itu, Pak? Jayabaya itu Surabaya sebelum Bung Rasi, itu kan Jayabaya. Musolanya kecil sekali. Sholat maghrib menumpuk antrinya mengular. Ini ada apa namanya, jamaah yang jadi imam itu pasang niat enggak selesai, Pak. Pasang niatnya enggak selesai. Jadi sudah nah itu sholatnya sudah panjang dia. Allahu Akbar. Kita sudah ngikuti. Kita juga takbir. Tahu-tahu dia astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Diulang lagi. Oh, ini yang antri tambah panjang, diulang lagi. Sampai 3 kali tetap saja apa gagal takbiratul ihram itu, akhirnya diteriakin, "Woi, sesuwi-suwi." Nah, itu kan namanya apa? Ingin sempurna tapi di tengah apa namanya kebutuhan orang lain, ya jangan begitu. Maksudnya nanti kalau wudu apa namanya? Kadang-kadang juga pas kajian ya, pas kajian disadarkan oleh ustadznya, dia merasakan itu manfaat ya, ke tempat wudu dia lama berwudu di sana, itu baik saja, bagus itu. Jadi caranya banyak, Pak. Maksudnya kalau kita bedah sumbernya nanti beragam sekali caranya Nabi di dalam tata cara wudunya. Ngerti nggih? Ada yang bilang kalau wudu itu sebenarnya nggak boleh ada jamban, tapi rata-rata rumah modern kan ya mesti ada kloset, jadi kan bersih, tak tertutup gitu. Namanya tempat wudunya kan di dalam kamar mandi ada kerannya, tapi klosetnya kan tertutup. Gimana tadi? Iya, jadi definisi jamban, ya, jamban di zaman dulu itu memang apa? Mohon maaf disebut ya corok lah ya. Sehingga kalau wudu di tempat itu maka itu yang kemudian apa tidak patut ya dimakruhkan. Tetapi era modern sekarang ini, walaupun di kamar yang sempit, kamar mandi maksudnya ya, tetapi karena klosetnya itu bersih sehingga kotoran itu tidak nampak sama sekali ya, maka batallah maksudnya argumen yang menyatakan makruhnya berwudu di tempat di jamban itu, karena definisinya konteksnya sudah berubah ya. Sebaliknya walaupun tidak ada jambannya tetapi kalau dia itu kotor, yaitu juga sebenarnya bagian yang harus dikoreksi, bukan masalahnya ada jamban apa tidak, tapi kelayakan mengenai kesucian atau kebersihan nanti bagaimana gitu ya. Nah, makanya kita sangat bersyukur ya, di akhir-akhir ini di hampir semua masjid itu semua sedang berlomba untuk meningkatkan kualitas kebersihannya. Itu saya kira tradisi baru yang sangat bagus. Kalau dulu tahun 70-an Pak, itu ya mohon maaf ya, itu emang jorok rata-rata. Sedikit. Iya, kalau enggak gudegan enggak mondok sampai begitu. Nah, itu kan pembenar dari kurang hidup apa budaya bersih yang kurang ya, itu saya kira. Tapi sekarang sudah saya kira hampir semua masjid ya itu sudah, bahkan bukan cuma di kota, di desa juga sudah seperti itu. Itu saya kira kemajuan yang patut kita syukuri. Mantan ya? Baik, saya kira demikian bisa sampaikan. Kita masih kurang baru separuhnya Pak untuk masalah wudu, baru masalah ke-6. Kita akan lanjutkan insyaallah pada masalah berikutnya. Mudah-mudahan kita semakin apal ya dengan irama persamaan perbedaan pendapat dengan para ulama, sehingga kita bisa lebih kuat memegang apa yang kita yakini, sekaligus kita bisa toleran dengan yang berbeda sepanjang yang diikuti adalah ulama yang punya otoritas atau punya kompetensi untuk berpendapat, yaitu siapa? Yaitu para imam madhab. Itu yang paling kita
aman, yang penting kita selamat. Sebagaimana kalau kita sebut, semua orang mungkin bisa nyetir bis, ya, nyetir truk gandeng, ya, nyetir apa pesawat, ya. Tetapi kalau enggak punya kewenangan, kalau kita enggak percaya, ya kita bisa teriak-teriak. Ya, saya pernah, Pak, dari Ketapang ke Situbondo, itu penumpang bule itu minta turun, Pak. Minta turun karena takut dengan sopirnya yang, kalau jenengan pakai dulu bis Akas itu, Pak, itu sopirnya itu tawakalnya itu sudah pol, Pak. Ada depannya becak, depannya apa, orang bawa rumput, itu dia enggak mau minggir kanan, enggak mau, Pak. Dia hanya pakai klakson aja. Ah, dia yakin nanti pas dia pasti minggir. Nah, kan enggak semua penumpang itu tegang lihat kayak gitu, kan. Akhirnya bule itu minta berhenti. Minta berhenti. Stop, stop, sudah enggak kuat dia melihat pemandangan. Mau nabrak. Enggak nabrak-nabrak itu. Nah, itu karena apa? Karena dia enggak percaya. Nah, tapi kalau bab fikih begini, yang kita percaya siapa? Yang tergaransi itu ya empat madhab itu, imam madhab itu. Apakah yang lainnya itu enggak boleh percaya? Boleh, tetapi selama yang empat madhab itu sudah mengeluarkan pendapatnya, kita ngambil salah satunya, itu kita sudah aman, Pak, sudah selamat. Karena apa? Karena kita bukan ulama, kita bukan fuqaha, kita adalah yang mengikuti apa yang dipahami oleh para ulama kita yang kompeten. Wallahul muwaffiq. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.